Okay guys, kita dekat batu ni. Okay, hari ni kita dekat batu bilik. Bilik Tambah paras tak boleh. Nanti baru kita akan berkini. Jom. Yang ni driver lori guys. Boleh terjebak kerja bangunan hari ni. Habislah kantor yang ada di sini. Habislah kantor ya. Habis kantor je lah. Guys, yang ni projek dekat memang last kita kontainer itu masa konkret rantai. Kita terlalu sibuk sebab nak buat video. Okey. Hari ni kita baru upload. Kita buat kontainer lagi. Kita dah buat ni tiang buat siap okay. Kita buat siap-siap dulu buat siap dulu bah. Baru nak batu. Atas tu kita akan buat atas dan depan. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alhamdulillah. Cuaca hari ni hujan guys, tiap pagi hujan. Sekarang ni dah masuk tengah hari, baru matahari dah keluar guys. Okey. Lepas kita buat kontainer itu masa kita naik batu. Okey. Hari ni alhamdulillah batu kita dah siap semua 95%. Ini kat luar je. Ini rumah yang kita buat ni. Dah. Okey, besi pun kita dah naik. Jadi untuk besi atas beam kita jalan macam ni guys. Beam kita buat macam ni. Nanti beam tu duduk atas kali kocai tu. Air jatuh dua tu. Konkret ni mungkin siap dalam satu kaki lah. Kita pakai papan 16 inci. Siap konkret 16. Siap konkret tu satu kaki. Jadi ketinggian rumah ni dalam satu kaki. Okey guys, ini bilik. Bilik keluasan dia dalam 10x11. Okey, 2 tingkat, 2 daun lah, 3 daun. Okey. Ini sama, ini untuk ruang untuk dia orang melepak lah, tempat ruang lepak ni. Itu sama, 10x11 guys. Okay, rumah ni ada 4 bilik. Ini sama 10x11, tingkat 2 daun. Okay. Ini sama juga, tingkat 2 daun 10x11. Okey, ini semua ruang tamu, ruang tamu ni besar guys. Rumah ni dulu separuh asal kayu, separuh batu, yang ni yang lama. Ini yang lama, kita sambung je lah naik. Okey, ini ruang tamu dia, ruang tamu memang luas. Ada 4 tingkat. Ini meningkat lah, sebab sana meningkat. Tingkat kecil 2.
Ini gerbang dia, gerbang nak menuju ke dapur. Dapur dia keluasan dia 21 kali 14. Tingkap 2 daun. Okey. Ini tembok asal rumah dia ni. Tembok asal rumah dia, rumah asal tembok dia pakai batu blok. Jadi lepaslah kita ikat batu ni tegak. Daripada dekat rumah kita tegak. Ini bukan batu blok . Ini batu full batu ni. Memang batu penuh. Batu ni satu biji dalam seringgit 60 sen guys. Ketebalan dia dalam 3 inch lah. Ketebalan dia. Ini full ni. Batu ni 2 satu ringgit 60 sen sebiji. Ni. Ini paling kosong . Yang ni full ni. Kalau yang lebih kosong. Batu pasir ni dalam sebiji dalam 20 sen ni kata 50 sen. Batu kalau batu ni lagi mahal guys. Okey. Ni. Ini pintu dia. Nak ada ke belakang. Tingkat tempat kecil. Senang kalau apa hal kalau ada orang kata-kata pintu malam ke ada orang tengok tingkat sini. Okey, yang ni bilik. Bilik ni besar guys. Bilik ni lebar dia 10. Lebih panjang dalam 17 kaki. Ada 2 tingkap. Tingkap ni 2 daun. Yang ni 1 daun. Okey. Yang ni 1 bilik air. Ini bilik air dia guys. Bilik air dia kali 5 kali 6 kaki. Ketinggian rumah ni 11 kaki guys. Okey. Kalau siap lantai, siap moset, siap sesiling mungkin dalam 10 kaki setengah lah. Okey. Rumah ni akan pakai moset 2 kaki. Okey. Yang sini nanti dia orang letak sejuk. Kat sini nanti letak tabletop. Sinki basuh pinggan. Lepas sini tabletop ni akan buat L. Kalau memang nak letak L, tapi penjian asal memang diminta. Kalau asal memang panjang aja, tapi minta tambah jadi L. Mungkin ini harga kira ni. Okey. Sini mesti ruang masak ni. Masak okey. Yang ni okey. Bidai. Bidai 2 guys. Ini. Okey. Ni tinggi sama. Lepas dia disambung ni. Ni semua lama ni. Ni batu lock. Batu ni dia batu biasa guys. Yang dalam dia kosong. Ada lubang-lubang. Ni memang tak full. Ni sambung balik rumah asal dia. Sebab tu ramai ikut ada bajet. Bajet pengajian nak rumah ni. Jadi sambung ni lah. Terpaksa lah kita ikat batu tu dekat. Ini batu ni pun bukan batu lock ni, batu penuh ni full. Yang tadi cakap tadi harga dia dalam sikit 60 sen sebiji. Tebalan dia lebih setengah. Okey, ini bidai. Batu yang lama sambung. Ini dua ni kuasan dia 5 kali 6. Sama dulu guys. Okey. Dua. Ini sama. Okey. Ini dia bidai. Sini ruang untuk mesin basuh. Mesin basuh. Ini ruang ni lah. Okey guys. Nanti kita naik besi belakang ni. Besi ni kita kena ikat kecil lah. Dalam 2 inci gitulah. Ikat memang kecil sini buat batu tikaan. Jadi kita pasti ikatnya tu. Okey. Yang ni mesti ikat dalam 2 inci setengah. Batu dalam 3 inci lah. Batu 4 inci. Pintu ganding dalam 10 inci. Okey guys. Kita pakai besi biasa kan besi CY. Sebab kita ikut pada bajet rumah. Kalau pakai besi BS mahal. Jadi kita pakai tu rumah lah. Tapi sebelum kita buat rumah tu kita akan bagi tahu dia kita akan pakai besi biasa. Okey. Ini guys. Okey. Ni belakang dia. Ini lama. Batu ni lama. Ada lama. Okey, ini besi. Besi ni kan, ini besi dia. Tadi kita berikat. Ini dia. Ini kita buat jarak dalam satu ring, satu ngau. Satu ngau lah. Dalam ni dalam 10 atau 10 inci lah. Dalam 10 inci. Buat gini. Okey. Sebab kita pakai atap zinc kilang. Zinc kilang jenis yang 28 mis. Size 28 mis tu lah. Kod dia 28. Yang kasi kawan elok lah. Okey. Ini kita tak buat ni sebab kita nak kekatan tarik. Biasa orang sambung akan buat L sini. Jadi kita depan tu agak tipis. Segini dalam inci. Jadi kita terus bengkok je lah. Tapi kita buat kita dah ukur tadi cun-cun. Terus buat gini lah. Tapi kena kita buat. Kita ikut pada kita punya cara lah. Ada orang potong berikut air tu sambung nanti terus ngawang gitu je lah. Tapi tempat kita memetikan kecil jadi kita buat macam ni lah. Okay. Okay. Sambung nanti kita sambung lagi sini. Ini mesin sebatang panjang sebatang. Okay. Kalau nak sambung macam ni sambung. Kalau kita lepas macam ni. Okay. Yang depan ni untuk kaki lima. Kaki lima, kaki lima ni lebar dia dalam 9. Dia panjang ni 11 kaki guys. Kat sini nanti ada tiang roman. Dua batang tiang roman. Okay. Kat luar ni bim kita akan buat dalam 2 kaki. 2 kaki, bim 2 kaki. Dia agak. Kalau 2 kaki ni cantik lah, nanti dia besar nampak cantik lah. Kita tak buat kecil, kita akan buat panjang ni tu. Dalam 2 kaki lah. Jadi nampak lah dia lawa sikit rumah tu. Okay guys, nanti kita sambung apa ni. Kita kat besi. Kita tengok cara nak naik ke besi atas tu. Macam ni cara lagi kuat. Kita buat ni. Konkret tu skrip dengan batu. Ada orang siap dulu. Tengok pada kontraktor jugalah. Okay, tapi kita buat cara macam ni. Jimat masa lagi, jimat kos lagi tu kuat. Sebab dia terus konkret dengan batu sekali. Cuma tiang kita buat dulu lah. Okay guys. Tiang kita buat siap. Baru kita batu. Okay. Sambung kali ni. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Alhamdulillah. Okay. Hari ni kita ikat besi guys. Sambung tempat projek berlimau ni. Okay. Besi kita lebih kurang 2 lagi 2 bim. Ni. Dah kecil ni. Okay. Besi kita kira kurang buat ni. Sepatan lebih lah. Yang depan dengan yang roman. Okay. Pagi ni kita dekatkan besi dulu. Besi tu dalam rantau. 10 tahun lebih. Okay. Yang ni kita tengah nak bengkok link. Link kecil ni untuk beam belakang kanan tu. Sebab dia kurang dalam 30 lebih. 30 biji lah.
ni tray. Dia kecil guys, sebab batu dia kat tegak kan. Jadi kita buat bengkok link ni link ni guys. Okey, yang kita bengkok. Ha, boleh tengok link ah. Assalamualaikum guys, selamat datang. Alhamdulillah, okay, hari ni kita pergi minimum kan. Haa ni projek yang kita minimum ni dah siap 80% kan. Haa, di sini mana ni? Ada 6 salur kalau salur. Okay guys, nampak. Dah naik kan. Okay. Licin pun dah licin. Licin, projek pun dah siap. Okay, pada dalam tengok. Besar mana?
Ang dalang lang yun. Kasi kitchen lang. Siapa orangnya? Oke okay guys, kita tunggu next part. Mumbung jangan pasang mosaik atau cat. Pintu lagi lah. Okay, dalam 70% atau 80%. Terusnya. Okay guys, kita jumpa lagi insyaAllah.